Jangan saya ngomong kenceng kata ngomelin. Jengkel. Cukup sholat. Sholat nggak pakai BH apa ini? Malaikat ya bilang kendul-kendul gitu. Nah, dalamnya mau nggak pakai kayaknya nih. Ditinggal pergi semalaman. Ikan sekolam. Dikejar mati. Ngomong aja mau goreng ikan. Saya balik langsung ke sholat gitu supaya nggak diomelin. Ini lagi ngadep Tuhan, nggak diomelin, awas tuh Tuhan katanya. Orangnya mau ngirim tahu ke pos buru-buru. Lebay amat. Nggak percaya. Paketku baru datang satu doang. Terus pas mau kono Banjar yang kau pengen matu aku nanti jai gue. Kapan? Kono Banjar gue. Ya, sementara iya, atau minggu besok jangan ke Sidna dulu. Saya tak ke sana sendiri. Aku bawa motor ininya, varionya. Nanti balik sini pakai Ninja. Aku motor mana yang kena ngarep? Kuning biru. Kena ketangkap kan yang merah 4 teh. Terus ketotol-totol kan pikiran Ewa itu namanya apa namanya? Koinya ya taruh di kolam yang totol-totol yang itu taruh aja dulu di situ gitu. Yang totol-totol itu bukan koi. Apa? Itu ikan biasa. Yang koi justru yang mulu, yang belang-belang. Malah dimatiin koinya. Itu udah laku 50 di piring apaan? Jadi apaan lo di piring ya, Tas? Baru gorengin tadi pagi. Kan percaya kan udah goreng. Ya, tadi satu kotor mana, Tas? Wastafel. Hah? Ya menculat. Orang. Taruh di wastafelnya. Ngomong kalau pin makan ikan, yang di sono udah kuangkut semua, udah kasih party, udah sono goreng sama mak gitu. Gede. Yo gede-gede, se-lima jari lima jari. Main kenapa berakan apa? Hah? Ucai rasin tuh goreng ikan anu ini cicil kita gang enek separo separo tak lepas di sana yang kecil kecil koinnya tiga itu gede gede banget tiga jari tuku papa apaan ikan ikan enggak ngambil di kolam tadi pagi papa nyebur tadi tuh dia baru pakai celana dalam tuh itu sholat nggak pakai celana dalam nggak pakai BH. Pokoknya kenul-kenul deh pas malaikat nyentuh ini kan tingkat kesuciannya kan disentuh. Apa sih dia habis mandi tahu? Kan lo belum mau ngirim beta saya mau ke pos mau ngirim itu. Jalan-jalan. Ngirim dulu tas lah. Itu yang itu apa sekoci udah belum kasih liatin? Yang barusan ready. Maksudnya sekalian gitu loh kalau udahan. Itu yang model baru loh, bukan model lama. Iya. Lama kan yang ada plastiknya. Oh, tinggal sebiji doang itu model lama. Ini STNK-nya. Kamu udah ngirim sama orang tua? Anak durah, kamu emang orang tua udah gak bisa cari duit. Kalau ini nangis nanti kamu gak ada beras baru. STNK-nya yang itu kamu pakai yang kuning biru nanti yang Vario naik dulu mau dibenerin itu yang baut patahnya. Mau dibuka nanti. Sambil ngecek oli yang udah dipakai mulu. Bensin sudah penuh ini yang aeroknya. Mau dikasih duit?
Dikasih lah, wong saya sebagai anak yang berbakti pada orang tua ya dikasih. Nggak dikasih kan ngarepin namanya orang tua. Emang kamu orang tua nanti udah minta dulu nangis-nangis ya. Baru kok pura-pura ikut nangis. Emang kamu yang suruh Nani SMS saya? Yunani? Yang di CSP? Enggak. SMS-an. Dia belum menikah katanya. Ya SMS dulu lah, saya nanyain kabar gitu. Terus saya curhat, dia belum menikah. Lahiran 85 November. Nani mana sih? Yunani. Nani gak tahu. Yang badannya gede. Nani yang itu doang, yang apa sih? Apa yang penjahit itu siapa? Penjahit. Penjahit. Yang bikin bandel, bikin apa ini siapa? Nani kan? Itu Nani Gidea, lain. Ya, kenal yang itu. Bukan Yunani, adanya di Facebookmu. Ada. Nah, saya dalam hati nih, suruhan mama nih, gitu. Enggak. Gitu. Oh, berarti dia pura-pura selingkuh aja kali ya, Ma? Ya, mungkin dia lihat itu kali postingan kamu nyari istri gitu kan. Masa sih? Berarti selingkuh aja nggak apa-apa kali, Ma? Tahu. Lalu gimana jadinya? Selingkuh masih tahu. Ya maksudnya pura-pura selingkuh aja aku ya. Gitu. Kayaknya kalau ngizin ke kamu kayaknya dia nanti mundur ya kalau kamu ngizinin dah. Orangnya kayak apa sih, nggak tahu? Ya dibilang anu gendut kayak ini. Kalau kamu lihat ya, ntar nih. Anak lahiran 85. 85. 85 soalnya kamu dong. Susah aja ya. Anak Palembang. Yang kerja di CSP udah 10 tahun masih kerja di situ mah. Oh, anak Palembang. Iya. Yeah. Tapi biasanya turunan Jawa juga biasanya. Kemarin apa? Tadi pagi ya, mulai SMK tadi pagi, bukan kemarin, tadi pagi malah. Kok tiba-tiba SMS nanyain kabar pagi-pagi, saya buka pagi-pagi. Kok sekolah mau? Sekolah. Ini kalau papa nggak di rumah nggak usah sekolah, pura-pura ngambek. Ada pak. Hah? Apaan? Udah kalau mau bawa jemput rajin temen rajin temen ayo ya papa lewat nih pagi sekali jalan-jalan ya pak jalan-jalan jadi sebelak ya mak sebelak yang mana nih tanda pangan tuh cabai 4 suara terus blak ini pos dulu baru ke sana ya tas ini tas lihat makan tuh jangan makan sendiri orang tuh bagi pelit normal. Kalau papa nggak bawa kelambi pak? Kamu nanya. Jangan dicekin papa lah. Papa ibu gempa perut tersuar, gagal makan santan. Papa nggak bawa kelambi pak? Ya pakai lah. Wingi, ini kelambi apa? Ya kelambi baju ini, papa nggak ganti. Celana ini, celana dalam no hijau. Pas gelang dikit, pas dengar motor gitu. Papa keluar, jangan ke Banjar. Asamnya di bazar yakin, dingin banget. Pasti liatin gini, ya liatin, oh pokoknya pakai jaket
Mah, bawa tas gak ke depan tas ini. Kayaknya enggak ada mau belum yakin. Mama tanya pakai jaket lama. Terus dengan motor saya jam 12 lewat 8 nih. Kenapa papa pengen maling banjir? Hanya emang tidak dipedulikan di sini tas. Ngapain papa di sini mulu didiemin mulu? Udah tidur diganggu mulu. Pinginnya kan hari Sabtu Minggu kan papa santai. Udah tidur kan berarti langsung. Tidur apa di sana yang ngobrol ada Martio ada Pendi. Tas. Hari apa sih kamu? Dia udah di sono. Kakek udah jatuh dua kali katanya. Kayaknya gak lama lagi mati. Anteng banget. Anteng banget ya, ngomong ya. Ini ngarep banget ya, Tas. Pengen gue di sana apa? Kasen apaan? Mau kakekmu aja itu yang di Jakarta udah jatuh katanya. Agak jadi mati. Kok main nangis, Kak? Main nangisnya 2 hari atas 2 hari pengen main Jakarta tapi pengen kalau papa kayak gede terusan malah jalan-jalan taruh pesti-pesti nih. Iya ngomongnya kan nengok orang tua ya habis itu sama dia jadi main layar doang ke Monas kemana gitu bapaknya emang dibayarin anu sakaratul ya kan udah sehat ngaco kamu kok tasnya lagi Tasya mama bilang gini, ini Tasya pasti manas-manas itu semua. Enak kamu kemarin makan di pelecikan. Ya, Tasya di situ. Itu pakai duit siapa ya? Di ini an. Pakai duit siapa ya, Tas? Duit yang di kotak ya, Tas. Kok tahu ditinggalin duit? Tahu lah, pasti tinggalin, kamu gak ditinggalin. Emang baik kok. Bukannya sih harusnya tadi ya? Emang gak ada sisir yang benar apa pakai begitu? Ini yang kasar tau. Kalau gak pakai ini gak bisa. Tau nih tasnya sisir kemana sih? Ikannya no, kalau mau lihat gede-gede no di depan. Kita masukin kolam bagian atas. Kalau nggak disambar kucing, oh kucingnya nungguin mulu. Oh, sekarang kalau bawa kayak gitu aja, tuh udah gede-gede tuh ikannya tuh. Mana ikannya? 1, 2, nah itu 3 tuh. Oh, jahitnya ada yang di sini. Iya, yang kemarin yang pas itu ya taruh di sini yang digoreng semua lah. Itu yang merah itu goreng aja tuh. Yang merah satu taruh sini yang pertama kali itu totol. Terus mujairnya taruh sini lagi. Itu tuh koinnya tuh. Kalau kamu tahu koinnya itu tuh. Yang itu koi itu. Oh, koi yang itu. Ya. Yang mana? Bukan, yang ini mujair. Udah masuk plastik lagi belum? Belum, plastiknya bocor kok. Ya, belum. Kan dua kali. Nah, kan ditabrak sama itu. Sama ikan nih.